Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba mengetes senapan PVC yang terbuat dari Spertus yang sudah memiliki mounting teleskop di belakang dan menggunakan teleskop Basel 4x20. Nah, ini menggunakan predam. Ini predam yang saya buat ke situ, yang saya berikan torrier-nya. Kita akan mencobanya. Ini bisa dipasang. Ya, seperti ini tampilannya. Ini menggunakan Spertus sebagai tenaganya dan menggunakan peluru kelereng. Cara menggunakannya ialah, pertama, sebelum dimasukkan Spertus tabungnya ini, kita anuan dulu senjatanya agar Spertusnya di dalam tidak banjir, sisa pembakaran terbuang. Ini adalah model Steyr AUG. Nah, caranya kedua ialah kita menggunakan Spertus beberapa kali semprotan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup 7 kali saja. Kedua, kita masukkan kelereng dari atas sampai ini nyangkut. Kita belum menggunakan HP di belakangnya. Kita akan membidik target sekitar jarak 9 meter di botol di sana. Raket. Nah, sekarang kita akan mengetes supaya lebih enak. Kita akan mengetes akurasinya. Rupanya tidak kena. Itulah bunyinya jika memakai predam. Kita coba satu kali lagi melepas predamnya. Kita lihat hasil perbedaannya. Jangan lupa membuang sisa pembakarannya. Baru kita masukkan Spertus. Kita masukkan lagi. Suaranya lumayan keras, tapi dari insting saya lebih kencang menggunakan peredam. Dia lebih senyap suara dan lebih kencang perginya. Kita coba menggunakan peredam lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Saya akan melihat akurasinya. Dan teleskop ini belum saya atur teleskopnya, makanya agak meleset. Kita coba sekali lagi, kita akan lihat hasilnya. Beginilah hasilnya. Kaca tadi sudah pecah. Ini bekas botol marjan, sudah berkeping-keping hancurnya. Ini sudah saya atur. Lumayan kecepatannya sangat bagus. Kita akan mencoba menggunakan teleskop. Kita akan menaruh mounting ini di teleskopnya. Kita akan mencoba menggunakan teleskop pada target itu. Ini sudah saya menggunakan mounting teleskopnya. Kita akan mencoba apakah ini akan mengenai. Oh,
rupa-rupanya. Kita akan mencoba sekali lagi. Sekian, terima kasih. Itu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.